Mantan Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, bebas murni pada Senin, 10 Juli 2023. Sejumlah relawan mulai mendatangi Balai Pemasyarakatan, BAPAS, di Jalan Ibrahim Ajie, Kiara Condong, Kota Bandung sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, mantan Ketum PB HMI itu sempat menjalani cuti menjelang bebas selama 3 bulan. Seusai mendapatkan surat keterangan bebas murni, dia menyampaikan beberapa hal. Salah satunya, dia menegaskan akan kembali ke dunia politik. Selain itu, dia juga menegaskan dia sudah jadi orang bebas dan merdeka setelah jalani 3 bulan CND. Iya, berarti ini. Ini boleh dibuka ini. Jangan ketinggalan. Jadi 3 bulan ini dapat ini. Alhamdulillah hari ini saya secara resmi selesai menjalani program CMB, dapat sertifikat. Ini statusnya lulus apa? Kumlot ya? Karena tidak ada hal-hal pelanggaran ya, anggap saja ini statusnya kumlot. Jadi akhir yang insya Allah menjadi awal bagi saya untuk melakukan tugas-tugas pribadi dan mudah-mudahan tugas publik. Allahu Akbar. Di masa yang akan datang. Kalau 3 bulan yang lalu itu masih tanda petik bebas sementara lewat program CMB, hari ini sudah bebas sepenuhnya ya, sudah bebas sepenuhnya. Di, dengan bebas sepenuhnya ya, insya Allah langkah-langkah saya itu tidak ada ban, tidak ada hambatan lagi. Setelah ini, Pak, sertifikat ini tanda bahwa hari ini saya menjadi orang merdeka, orang bebas. Pak, rencana ke depan apa, Pak? Ya. Di dunia politik khususnya, Pak? Ya. Dunia rencana politik. Ke depan setelah ini? Ya, politik mau tidak mau harus insya Allah akan diikuti, tapi nanti persisnya apa, nanti lihat aja. Tapi insya Allah karena komunitas saya, komunitas politik, ibaratnya kolam saya itu kolam politik, ya insya Allah saya akan masuk ke kolam itu lagi. Seperti apa, tunggu saja. Tidak boleh disampaikan di BAPAS. Nanti disampaikan di tempat lain. Tidak boleh politik-politik di sini. Pak, jadi tugas pribadi.